Pelatihan peningkatan kapasitas mentor yang dilaksanakan oleh PPIU Kalsel, dalam hal ini kegiatan yang dilaksanakan di Rattan Inn dari tanggal 1 sampai tanggal 3 ini bertujuan salah satunya adalah untuk memastikan fungsi dan peranan mentor sebagai pendampingan CPCL program YES ini berjalan dengan lancar. Adapun peserta dari mentor yang ada berasal dari 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Laut, kemudian Tanah Bumbu, dan Kabupaten Banjar. Selama 3 hari ke depan, para narasumber yang ada, pertama yang berasal dari OJK, kemudian BI, kemudian ada dari PLUT, kemudian ada dari Bank Kalsel, kemudian dari ada BSI. Harapannya ini akan memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan bagi mentor untuk bisa melaksanakan tugas dan peranannya mendampingi CPCL sebaik-baiknya.